Hai Vika, apa kabar? Baik. Lama nggak jumpa. Kemarin masih ingat kan waktu pembuatan covering video klip Pergilah Kasih? Itu begitu melelahkan karena saya sempat sampai tidak mandi dan masih kusut. Nah di saat itu ya alhamdulillah lagu sudah terselesaikan dan hasilnya laku keras di pasaran ya. Alhamdulillah. Ya, hasil yang kemarin itu sangat baik dan untuk kita itu hasil yang sangat memuaskan, ya. Ya, tentunya kita perlu berterima kasih kepada Jepri karena luar biasa dia persiapannya. Hai Jepri, terima kasih. Ya, tanpa Jepri mungkin kita nggak sebening wajah kita aslinya karena lightingnya luar biasa itu kan disiapkan. Dan akhirnya kita ya bikin kelanjutan lagunya sampai dengan fever yang sangat tinggi. Ya, tentunya mari kita bikin lagi. Kira-kira apa? Ya, kira-kira kalau menurut aku kita kenang seorang musisi ternama di Indonesia yang udah tiada. Gimana kalau kita cover lagunya Glenn Fredly? Menurut kakak gimana? Ya, kita garap aja lagi. Glenn Fredly itu juga bagus dan kita garap di studio RCS saja. Atau studio sini, ya. Mantap sekali, dan tentunya saya sudah siapkan materi lagu berikutnya dan kamu harus pelajari. Nah ini dia lagunya, baca ya please. Ini adalah suasana berkumpul di malam Ramadan 1441 Hijriah di malam ke-17 Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Jalan Bekasi Raya KM18, tepat di Jatinegara Kaum, di malam 17 Ramadan. Tepat dengan Nuzulul Quran, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Mari dan tentunya untuk Anda sekalian, ikuti saya. Ya, saya berada di warung makan pecelele Cawa-cawa apa? Cawawan. Ya, Cawawan ini berada di area samping Pulmesari Bakti, area Jalan Bekasi Raya Timur KM18, Jatinegara Kaum. Dan harganya murah meriah, terjangkau dan rasanya maknyus. Dan semua alamat akan tertera di layar. Ya, di layar ini. Lihatlah layar ini. Tentunya ada di bawah, lihat di bawah ya. Pada kesempatan ini juga saya coba menyambangi mereka-mereka seniman-seniman yang ada di jalan raya. Mereka seniman hebat, luar biasa, karena mereka biasa di luar.
gimana ucapan untuk Ramadan kali ini? Apa kendala dan di saat lockdown ini? Untuk Ramadan kali ini mungkin sangat berbeda ya dengan Ramadan yang kemarin-marin karena pandemi virus corona. Oh, parah udah. Harapannya semoga segera selesai lockdown ini ya. Oke. Itu pasti. Yeah. Karena sangat sulit mencari. Gimana teman-teman di kala lockdown, dunia ngamen atau kerja kalian ada kendala kah? Banyak. Banyak ya? Banyak. Apa aja? Sepi. Sepi ya? Beda nggak sama seperti hari biasanya? Jauh. Jauh ya. Terus harapan kalian ke pemerintah ada nggak? Harapan ke pemerintah pasti ada. Pasti ada. Apa ya. Itu kira-kira? Kelar lah corona ini lah. Iya ya, amin ya. Semoga segera selesai karena. Hasilnya. Lockdown ya, benar-benar lockdown. Iya. Baik, ya senang-senang. Oke. Oke, kalau gitu saya ucapkan kalian untuk kembali beraktivitas ya. Oke. Selamat ya, yo. Ya, nanti ada pertemuan berikutnya di setiap malam-malam Ramadan, tepat di malam ganjil. Ya, sampai jumpa, selamat malam dan terima kasih.